Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Toyan Plesir. Hari ini saya berada di desa Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, tepatnya di objek wisata susur sungai Kedung Benda. Sebelum masuk, ini adalah penampakan di area kedua di susur sungai Kedung Benda. Ini tempat kalian untuk berduduk-duduk ria sambil menikmati aliran sungai Klawing. Ini tempat kalian untuk bisa makan, pesan makanan, ini menunya. Di bawah sana ada perahu untuk kalian susur sungai, tapi karena sedang rusak jadi tidak bisa susur sungai ya lur. Untuk tiket masuk Rp5.000 dan untuk naik susur sungai itu adalah Rp5.000 per orang. Ini ada tempat kalian untuk yang buang hajat, bisa di sini juga ada. Musola di ujung sana juga ada. Buat kalian yang dari Purwokerto mau ke Banjarnegara atau dari Banyumas mau ke Banjarnegara atau sebaliknya, bisa mampir di rest area ini ya, untuk melepaskan kelelahan kalian sambil menunggu badan fit lagi untuk perjalanan selanjutnya ya. Ini adalah tempat duduk yang berbentuk perahu. Ini sisi susur sungai di sebelah utara di pinggir sungai Klaw. Ini ada orang yang lagi duduk-duduk nyantai. Nah, tepat di atasnya itu adalah jembatan Lingga Emas yang menghubungkan Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas. Kita dapat turun ke sungai, tapi hati-hati ya, takutnya airnya besar. Ini sungai Klawing, sungai yang besar. Ini juga banyak sekali nelayan yang mencari ikan. Ikan sungai tentunya. Kemudian kita naik ke atas. Di sini ada seperti tempat terbuka untuk kalian yang mau reuni, mau adakan rapat, bisa di sini ya. Tempatnya asik pokoknya. Ada komedi putar, ada warung juga di sebelah utara. Ini juga ada lagi yang lagi pertemuan di sini. Dan di sini terkenal adalah makanannya mendoan dengan ketupat landan. Sembari ditemani es teh, asik pokoknya di sini ya lur, betah pokoknya sampai lupa mau berjalan jauh lagi. Terima kasih yang sudah setia menonton channel Toyan Plesir. Yang belum, buruan nonton dan subscribe channel ini ya. Yang setia menonton, saya doakan semoga panjang umur, selalu sehat, banyak rezeki, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cepat haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.